Oke, kita sekarang lagi ada di kiosnya Asri Alam, tepatnya ada di Jalan Tengah, Kecamatan Tajur Halang, Bogor ya. Tentu saja di sini terkenal dengan tanaman hiasnya yang murah. Untuk koleksi tanaman hias di sini juga lumayan lengkap loh. Dengan jenis tanaman yang lengkap dan juga harganya yang murah, pastinya di sini ramai pengunjung dari berbagai kota ya. Hey, that's pretty good. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan informasi terupdate dari kita. Oke, kita bersama salah satu ownernya dari Asri Alam. Namanya siapa, Bang? Kang Holil. Kalau saya lebih dikenalnya Aholil. Aholil. Iya. Di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Kalau buka, saya mulai dari jam 6 sudah buka. Terus tutupnya itu ya karena di sini emang lingkungannya masih rumah. Kadang-kadang yang belanja malam juga saya layanin. Oh, gitu. masih tetap dilayanin. Oh iya tuh, ramah banget. Kan kita juga punya konsumen. Anak-anak online. Anak-anak online itu kan ada yang di Shopee, ada yang di Tokped. Jadi iya macam-macam. Kalau kita enggak layanin malam, mereka siang enggak kelayanin. Oh iya benar-benar. Sama ibu-ibu ya beginilah. Heeh ya, gitu, lagi ya. Lumayan lagi rame. Di sini ada jenis tanaman apa aja? Kalau untuk jenis tanaman, kita mulai variasi dari tanaman proyek sampai jenis tanaman koleksian kita siapkan. Oh, ada semua ya? Berarti ya. Termasuk lengkap di sini nih. Lengkap. Alhamdulillah termasuk lengkap. Dari mau jenis aglonemanya ada. Kalatea-kalateanya juga ada. Jadi saya lihat ya. Juga ada antorium juga ya. Iya, antorium. Nah, itu semua sudah kita siapkan dari harga termurah. Kebetulan ya, saya terkenalnya salah ini, satu pusat tanaman hias termurah. Pastinya di Tajur. Ya, jadi alhamdulillah saya tidak mengada-ngada karena harga itu harga petani begitu. Ya, betul betul banget. Kebetulan kan kita hanya sebagai fasilitas daripada petani. Petani lokal di sini kan semuanya rata-rata bertani. Iya betul. Ketika mereka tidak bisa memasarkan, mereka mau makan apa dan salah satunya kita berikan fasilitas. Barang-barang mereka kita bantu untuk menjual. Betul, apalagi sekarang lagi zamannya online ya. Betul. Lagi gencar-gencarnya online. Jadi alhamdulillah jadi makin ya, rame. Makin rame alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya rezeki yang sudah sampai di sini dari rekan-rekan betul. Semua. Kita juga sudah berencana sedikit mau menyisihkan buat anak-anak yatim begitu. Jadi alhamdulillah semuanya antara dunia sama akhirat sinambung. Betul, sinambu, betul, begitu, betul, ya. Betul, betul, seimbang. Jadi, ya, karena iya. Yang kita jual juga ya makhluk bernyawa begitu. Iya, betul. Seperti pohonan ini kan perlu dirawat. Ya dari nanti insya Allah juga rekan-rekan semua karena emang kalau saya balesin satu-satu kayaknya. Iya. Chattingan untuk merawat tanamannya kan ada yang sudah belanja tapi tidak tahu cara merawat, ya. Cara memindahkan pot. Nah, insya Allah nanti rekan-rekan kita buatkan satu link YouTube-nya juga bareng teman-teman semua. Boleh. Cara merawat tanaman. Nah, ini konten bagus nih. Nah, iya saya akan kasih tutorial cara misalkan, oh iya saya mau punya saya yang sudah bisa disetek tapi tidak bisa cara nyeteknya. Nah, nanti saya ajarkan cara nyeteknya, cara openannya. Cara pupuk yang pasnya seperti itu, insya Allah karena kita notabene di sini petani, nah, ya, betul, jadi tahu basic, makanya semua basic tahu ya. Iya semua basic makanya karena harganya itu juga masih harga petani. Iya betul, pokoknya mantep nih Asri iya, Alam. Nanti di Asri Alam akan kita coba buatkan tutorial-tutorialnya gitu sedikit untuk merawat tanamannya. Jadi ketika tanaman itu kena virus, harus apa yang dilakukan? Apa dibiarkan saja? Apa harus dipotong? Betul, apa bagaimana? Betul. Itu kan nanti kita akan kasih tahu. Jangan sampai, iya jangan sampai misalkan satu daun kena virus, kita sayang satu daun ini akhirnya semuanya kena virus. Iya, nah itu. Karena emang kan begitu, kadang-kadang menular virusnya, terus sensitifnya juga. Jadi kita kasih tahu deh caranya bagaimana begitu ya. Betul. Nih, saya juga penasaran nih, Holil. Ini dari yang tanaman termurah sampai yang termahal, boleh dong ajak kita? Okay. Salah satunya ini. Oh, ini. Kita dari satu bulan ini sudah lebih menjual dari 5.000 ya, 5.000. 5.000 udah terjual ya? Sudah lebih dari 5.000 terjual. Wow. Jenis tanaman Liquanyu. Namanya karena, apa Liquanyu? Liquanyu karena ini kebanyakannya kan pohon juntayan dari lantai 2. Nah, itu banyak sekali yang make. Kebetulan kemarin aja baru satu hari yang lalu buat proyek sudah dipesan sebanyak 2.000 satu proyek. 2.000 tuh satu. Wah, wow,
itu belum nih. Termasuk yang penjualan 5.000 ya. Iya, artinya kalau ini sudah ribuan lah kalau di jumlah. Nah, kebetulan karena kita juga sudah mulai melayani landscape-nya. Jadi yang mau membuat taman, mau mendekor taman, kita siap. Termasuk alhamdulillah sudah beberapa konsumen kita ada yang pengen, saya mah sudah belanja nih di AA tapi tidak bisa natanya. Kelihatannya udah sebes, saya taruh begitu aja. Sudah saya survei, sudah saya bener-benerin, sudah saya ganti media. Karena mereka khawatir gini, pohonan mahal tapi tidak bisa cara mengganti ke potnya. Jadi takut khawatir rusak, jadi mereka biarkan saja, akhirnya berantakan begitu saja. Nah, sudah kita fasilitasi, ada yang kita kerjakan malam dan sebagainya. Yang penting semua konsumen kita kebutuhannya kita layani. Wah, mantap nih ya. Pokoknya ya, lengkap banget nih di sini. Kita lah seperti itu. Servisannya di Asri Alam di sini. Jadi insya Allah selain belanja, mereka juga bisa bertanya langsung, bisa juga nanti bertukar pikiran bagaimana caranya merawat tanamannya dan sebagainya. Iya, bisa ngobrol. Ini mulai dari harga berapa nih, Aholil? Ini saya Li Kuan Yu, pasaran saya 1.500. 1.500. Iya. Murah banget nih. Ya, dari 1.500. Dengan posisi yang sudah rimbun Rp1.500. Ya, tuh, ya. Wih, pastinya murah-murah ya di sini di Aholil. Yang mana nih? Harga Rp1.500. Ini disebutnya centong lemon. Iya, centong lemon. Ini cuman 1.500. Tuh guys, 1.500 juga guys ini. Wah, mantap nih. Langsung aja nih borong nih ke sini nih ke Asri Alam. Di sini juga katanya ada online-nya juga ya. Iya, oh, Helil. Online-nya mana? Salah satunya sedang dikerjakan. Mohon maaf juga. Yang online-nya agak misalkan belum terkirim apa karena emang kebetulan ya, kan ya, sebenarnya kita tidak berhenti ngerapping. Jadi ini pusat kita ngerappingnya. Ya, cuman karena lagi online-nya double. Antara toko online shop di Shopee, di Tokped dan lain-lain. Kita juga ada yang melayani online lewat via WA. Jadi langsung via transfer. Kalau dia sudah cocok dengan barangnya, kita skip. Di transfer kita kirim begitu. Gitu. Berarti di sini rapih juga ya, untuk sudah di-manage. Di-manage-nya rapih. Prosesnya, walaupun mereka masih terlihatnya masih pada ini menghabiskan waktu liburannya itu sambil begitu. Wah, jadi bisa menghasilkan ya buat jajan minimal nggak merepotkan orang tuanya. Betul banget. Wah, mantap banget nih Ahol ini, emang ini Asri Alam mantap nih. Kita kalate yang lagi diminatin banget, termasuk di Asri Alam yang penjualannya termasuk penjualannya yang laku banyak ya, salah satunya ini Kalatea. Ini jenis Kalatea-nya, Kalatea Crimson. Saya jual dari Babyan yang sudah saya share di channel lain. Dari mulai yang 70.000 itu baby. Nah, ini udah ukuran dewasa bisa 150 gitu. Ya. Oke. Seperti itu ya. Ada lagi tanaman yang lain Holil yang mungkin yang lagi viral gitu. Ya, aglonema nih guys. Ya, aglonema-aglonemanya juga kita jualnya hanya memfasilitasi saja. Jadi ibu-ibu yang pencinta aglonema, kita siapkan aglonemanya. Wah, mantep nih. Dari Suksong, dari mulai Red Anjamani, Pink Katrina dan lain-lain. Bahkan kita siapkan juga fasilitas untuk bibit. Jadi mereka itu kadang-kadang kan saya mah segini mah harganya 140 enggak terjangkau. Iya. Saya maunya yang murah, saya siapkan dari fasilitas dari bibitan. Tuh lihat tuh guys. Ini masih bibitan walaupun ID-nya nanti jadinya sama, kita fasilitasi ini dari harga. Iya. Ini kan bisa 140.000, kita siapkan harga Rp30.000. Bibitnya 30.000 tuh. Jadi mereka itu bisa memiliki merawat gitu ya. Siap. Wah, mantap. Ini kalau misalnya mau beli online bisa enggak? Bisa. Kita memfasilitasi online. Mau via Shopee atau mau via WA juga bisa nih, langsung aja ke WA-nya Aholil ya. Betul. Ada lagi Aholil yang lain. Ini juga termasuk banyak yang diminati, ini jenis. Itu jenis apa tuh namanya? Jenis rotundum, tapi ini aslinya rotundum dari Aceh. Jadi makanya dikatakan rotundum Aceh. Rotundum itu ada dua kategori. Dari rotundum tiger, ya macan, sampai rotundum Aceh seperti ini. Kalau ini dari harga berapa nih kisaran? Ini dari harga Rp20.000 sampai Rp25.000. Iya. Tuh, hemat banget kan, langsung aja ke Asri Alam. Nah, termasuk cen pilonya, ini filo lemon. Filo lemon nih, filo lemon. Filo lemon dari Rp15.000, Rp20.000 ada. Macam-macam ya, dari yang kecil sampai yang gede juga. Termasuk kayak ini. Ini filo-filo yang lagi hype lah, ini lagi hit. Ini filo mayoy.
Kalau ini berapa? 30.000. Oh, 30.000-an nih. Pokoknya di sini banyak ya jenis-jenis tanamannya ya. Variasi. Nah, langsung aja ke sini tuh. Nah, termasuk tadi orang hobinya hanya dari pembibitan Philodragon. Philodragon variegata ini kalau sudah jadinya besarnya itu bisa di angka 400, 300.000. Ini kita masih jual di angka 25.000. 25.000. Wah, jadi masih bisa. Masih bisa leluasa. Ibu-ibu pengennya berbagai jenis macam tapi harganya murah. Harganya yang murah gitu. Karena di sini terkenal dengan harga yang hemat ya, guys. Nah, ini Miana nih. Ini macamnya variannya kan banyak. Di Asri Alam kebetulan alhamdulillah Miananya enggak pernah kekurangan stok. Nah, pokoknya ada terus ya. Ada karena kita perdayakan petani lokal di sini. Betul, betul. Jadi Miana-Miana ini saya masih bisa jual di angka 5.000 dua. 5.000 dua pot. Jadi bisa variannya misalnya. Tuh, 5.000 dua. Yang merah kan satu. Kalau Miana itu pengennya di remix Miananya. Iya. Ini sama ini hanya 5.000 rupiah gitu, dua dapat dua, iya. Mantep nih. Jadi biar mereka bisa memilih. Iya tuh. Gitu. Tuh ada yang lihat-lihat juga tuh. Ini bagus-bagus. Juga, misalkan saya udah enggak mau repot, ada yang sudah kita bikin varian 3 macam, sudah kita kasih pot cuman 10.000. 10.000. Jadi sudah mau yang tinggal pajang apa mau mereka yang dari saya mah nanti potnya di rumah mangga begitu. Benar-benar murah jadi, ya di sini. Ya, jadi termasuknya kita kasih fasilitas maunya apa begitu. Betul, betul. Ini listrik, ini aglonema listrik. Kita dari yang varian ukuran kecil itu ada yang cuma 12.000. Aglonema 12.000. Sampai ada yang 15.000 ukurannya sudah dewasa. Tuh 15.000-an tuh aglonema semua ya, awalil ya. Listik. Jadi alhamdulillah stoknya melimpah. Stoknya melimpah ya. Termasuk kita apa namanya? Kayak kuping gajah dan lain-lain. Itu semuanya stok di sini melimpah dan variannya juga mereka tidak bosan. Oh iya, siap. Kemarin katanya belum ada, sekarang kok ada begitu. Iya. Jadi akhirnya iya yang kemarin sudah beli mereka, karena mereka juga tertantang murah. Jadi mereka beli lagi. Gitu. Okay. Saya mau nanya nih Awelin. Kalau misalnya ada yang mau beli partai, ini harganya bisa kurang apa tetap untuk nih? Harga partai tetap kita melayani harga partai itu tergantung daripada jumlah partai. Oh, tergantung dari jumlahnya, guys. Nanti pasti harga itu antara partai sama ini pasti akan kita kurangin lagi gitu. Kurangin lagi, udah murah ya, masih, dikurangin lagi tuh. Masih bisa. Seperti itu. Jadi tergantung daripada jenis pohonnya apa yang mereka ingin partai kan gitu ya. Betul, nah, betul. Kayak Tombosa, kayak Melati Jakarta, terus kayak Puri. Iya tuh, Puri. Itu kan puring itu kita jual dari varian harga cuma 5.000 rupiah. Puring tuh. Macam-macam jenis puringnya banyak, macam-macam. Puring jet juga ada. Ini bukan berantakan macam. Ini di sini sistem belanjanya karena emang enggak kelayanan semua satu-satu. Mereka sistemnya ngumpulin dulu. Oh, dipisahin ya? Iya, dipisahin kayak ibu tuh. Iya tuh, ini salah tuh. Murah meriah kata ibu. Jadi alatnya begini, ngumpulin dulu nanti iya tinggal sama kayak si ibu. Iya, tinggal nanti perhitungan. Perhitung iya, siap. Langsung perhitung, dicatat ya. Gitu. Mantap nih di sini. Jadi ketika tidak jadi pun mereka sudah ngumpulin bebas nanti. Bebas. Itu ibu mau yang ekonomisnya taruh ganti. Iya. Jadi di Asri Alam itu maksudnya bukan hanya recehnya, yang kelasnya pun kita simpen ada begitu. Betul. Jadi bebas dari mereka mau jenis koleksiannya apa tergantung. Nah, mereka juga ada juga yang pernah ngasih ke saya challenge. Kalau punya pos Red Sumatera yang tinggi, saya mau beli begitu. Datang. Saya ambilkan dari kandang trek. Itu ukuran pot 40 sama tinggi badannya 20 ini. Ini rekan saya ngangkat satu. Jadi selamat kepada Kang Samuel, konsumen. Kang Samuel lah. Kang Samuel yang ngangkat dari Jakarta. Kemarin ngangkat melanonya satu. Jadi itu sudah lepas. Sudah lepas ya. Jadi koleksian pun yang sifatnya saya gini, sayang sama itu pohonan saya. Iya. Kalau saya ada yang lebih sayang, saya lepas sama Pak Samsudin ini. Ini orang tua saya. Sama Pak Samsudin ya. Ini bersama owner, salah satu owner juga. Pendiri Asri Alam. Sama Pak Samsudin. Iya, sama Pak Samsudin di sini. Saya berkolaborasi menyiapkan memfasilitasi dari mulai landscape-nya dan beliau lebih cenderung nanti menggarap landscape-landscape-nya.
ini sudah mulai masuk proyek. Berarti ada planning jangka panjangnya juga ya? Iya, karena planningnya sudah sampai saat ini sudah banyak masuk. Kita sudah mulai survei-survei tempat untuk kita rapihkan. Seperti mantap. Kita juga sudah apa artinya menerima pesanan-pesanan seperti kayak pucuk merah ya, gitu tuh, kan. Nah. Dari ukuran setengah meter nyampe ukuran 3 meter kita variasi sudah. Variasi juga untuk ukuran variasi ya, juga jenis tanaman juga banyak. Jenis-jenis palem gitu ya, kan. Dari palem putri sampai buditia ekor tupai itu kan. Palem ya, raja juga kita siapkan. Ada semua. Nah, ada semua siap. Kalau yang misalkan si pengen pengin kelas seperti ya, ini tuh, film janggut kita udah siapkan. Tuh, ada tuh ya. Iya, jadi jangan takut di Asri Alam itu misalkan koleksinya berkurang insyaallah. Selagi masih itu pohonan, iya, selagi itu yang dipesannya ini, tinggal pesan saya siapkan begitu. Di sini paling iya, lengkap ya, paling iya, lengkap. Jadi misalkan kan kemarin saya ini masih ada nggak? Insya Allah, walaupun yang itu sol, tapi yang lainnya masih masih ada, betul betul. Setiap hari kita selalu menambah barang 1, 2, 3 mobil selalu iya, setiap hari. Pasti ada terus ya? Iya, selalu nambah begitu barang. Mantap. Ya, saya mau tahu sejarahnya ini Asri Alam itu didirikannya nah, dari tahun berapa ya? Ini untuk bicara sejarah daripada Asri Alam. Iya. Kebetulan kan saya bergabung di Asri Alam, ini diajak orang tua saya. Beliau yang memiliki sejarah Asri Alam. Oh, kita awal, dengar dari awal. Ya, okay, ya, jadi kita dirikan dari 82 kita dirikan Asri Alam. Artinya saya dapat job kontrak dengan PT Astra. PT Astra. Iya, PT Astra. Saya berjalan di Astra itu 19 tahun saya masuk. Iya, 19 tahun saya di PT Astra, ya. Mana apa ya? Termasuk Pelabuhan Merak pun itu kita yang dekor tamannya. Oh, Pelabuhan Merak. Oh, dari sini. Ya, dari Astri Alam, dari Astri Alam. Iya. Kita bekerja sama dengan PT Taruba Jukrong, Astra. Oh, iya. Ya, dan PT lain-lain gitu masuk. Di Wanita Indonesia pun kita pernah bekerja sama. Oh, pernah. Ya. Oh, tuh. Ya, jadi enggak perlu khawatir lagi ya di sini udah pasti terpercaya, termurah, ya kan, terlengkap. Betul, 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 betul. Di Wanita Indonesia kita ikut bekerja sama sampai 7 tahun waktu itu ya kan. Tuh, 7 tahun tuh. Sampai dekor-dekor gedung ya kan, dekorasi gedung seperti kayak Grand Melia, Hilton itu kan. Itu sudah kita tempuh dari gitu ya. Sudah kita tempuh dari Asri Alam. Mantap, mantap, heeh. Ya berarti paling mantep lah pokoknya di Tajur Halang ini ya. Kita beruntung nih ada tempat seperti Asri Alam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya pokoknya mantep-mantep. Jangan lupa like, comment,